Video ini dibawakan khas oleh Auscope, mesin welding jenama tempatan. Dekat sini saya ada circular saw yang pakai bateri. Mata dia ni saiz 6 inci. Saiz ni memang ngam kalau nak buat kerja untuk potong plywood. Kalau nak potong plywood yang tebal tu, 18mm, nak potong dua keping sekaligus pun tak ada masalah. Masih lagi, boleh potong. Cuma masalahnya, vacuum pot untuk circular saw ni dia tak berapa mesra kalau nak guna dekat bengkel tertutup macam ni. Sebab benda ni dia tak boleh cucuk vacuum, jadi habuknya sangat sepah. Jadi dua kali kerja dah. Nak kena bersihkan lantai daripada habuk. Vacuum pot yang jenis ni, dia lebih mesra kalau nak guna dekat outdoor. Kalau dekat outdoor ni, kita lagi selesa guna circular saw tanpa guna vacuum. Dan dekat luar ni kita boleh biarkan habuk tu sepah. Tambah pula circular saw yang pakai bateri macam ni memang best kalau buat kerja outdoor. Kita tak perlu risau, tak perlu tarik-tarik wire lagi dah. Sebab circular saw ni saya banyak guna dekat bengkel, dekat indoor. Jadi saya nak modify dust pot dia ni biar boleh cucuk vacuum. Baru habuk dia ni terkawal tak sepah bila saya buat kerja potong-potong kayu. Yang ni bila saya dah modify, saya letak dust pot yang boleh letak hose vacuum. Saya nak custom part ni guna 3D printer. Bentuk dia ni sebenarnya agak rumit. Jadi untuk mudahkan kerja, saya nak tangkap dulu gambar. Okey, jadi saya dah boleh masuk studio design benda ni. Software design yang saya pakai ni nama dia Fusion 360. Jadi gambar tadi saya masukkan dekat sini. Okey, yang ni saya kena pusing. Dan pembaris ni fungsi dia untuk calibrate. Jadi saya boleh masukkan value 150mm. Jadi gambar saya ni dah dapat saiz sebenar. Bila dapat saiz sebenar macam ni, mudah untuk saya tekap lubang hose vacuum ni. Jadi vacuum pot ni saya boleh tekap balik. Saya ikut betul-betul dia punya garisan ni. Saya adjust bagi dia ngam. Okey, dekat sini saya dah dapat lakaran untuk vacuum pot saya. Jadi saya dah boleh buat bentuk ikut dia punya lukisan ni. Jadi bentuk saya ni dah siap, saya dah boleh tarik biar dia jadi bentuk 3D. Okey, saya dah dapat bentuk macam ni. Bentuk saya ni saya nak lekatkan dekat mesin nanti pakai skru. Jadi saya kena buat satu bracket untuk masuk skru. Okey, saya boleh tarik bracket saya ni jadi bentuk. Okey, kalau tengok bentuk saya ni dah siap. Bentuk ni simple saja. Cuma bahagian bawah tu, dekat mesin saya tu, bahagian piring dia tu, dia lekuk sikit. Jadi dekat bahagian bawah ni, saya kena buat lekuk baru dia boleh masuk dengan cantik. Untuk buat lekuk ni, memang agak leceh. Saya spend masa lebih kurang 30 minit adjust bentuk dia ni. Jadi saya nak cuba print, tengok ngam tak saiz ni dengan mesin saya. Tengok yang ni ngam tak? Okey, ngam dengan cantik. Skru pun boleh masuk. Okey, yang ni boleh pakai. Benda ni nampak simple je kan? Tapi part ni yang paling susah sekali dalam projek kali ni. Sebab bentuk dia ni kena ngam-ngam dengan bentuk mesin saya ni. Bahagian sini dah lah lekuk macam ni. Memang susah. Untuk dapat bentuk yang ngam macam ni, saya dah 9 kali cuba. Semua yang ni tak boleh pakai. Bentuk dia tak ngam. Bila bentuk dia dah ngam macam ni, part yang seterusnya dah mudah dah. Saya dah ada base macam ni. Jadi untuk tutup benda ni, sedut habuk, saya kena buat dulu pipe yang boleh saya masuk hose vacuum saya. Dan saya buat pula bahagian tengah ni. Dan yang ni last. Jadi yang ni bentuk design saya ni dah siap. Saya kena buat 3 bahagian macam ni sebab nanti bila print dekat mesin 3D printer, kita kena bahagi 3 bahagian. Kalau kita terus direct print macam ni, dia tak boleh. Sebab ada bahagian yang tergantung. Nanti tak boleh print. Kalau boleh print pun tempat tu dia tak cantik. Saya susun dulu file saya ni dekat software Cura. Okey, saya boleh slice design saya ni, nak tengok berapa lama ambil masa. Tak lama, sejam lebih je. Dekat sini kita boleh tengok macam mana benda ni print. Okey, saya dah boleh print dekat printer yang dekat belakang sana tu. Okey, semua part ni dah siap. Saya nak kena gosok tempat yang saya nak gam ni. Bagi dia kasar, bagi gam kuat sikit untuk lekat. Yang ni saya pakai gam 3 saat sahaja. Gam ni mudah nak guna dan dah cukup kuat dah untuk projek saya ni. Bila dah gosok, gaps dia ni dah kurang, dah boleh lekat, rapat. Okey, dah siap. Saya dah boleh cantum 2 bahagian sini. Tapi sebelum cantum, saya nak tebuk dulu lubang untuk letak skru.
Okey, lubang skru ni dah boleh tebuk dengan baik. Benda ni dia pakai aluminium. Dia punya cover ni lembut sikit. Lubang skru ni saya tinggal buat thread dan boleh ikat benda ni. Skru ni saya nak pakai saiz kecil, 3 mm. Saya nak kena letak plastik dia ni sebagai guide. Sebab bahagian sini dia serong. Jadi kena ada benda ni baru boleh dapat sudut tegak. Okey, dah lekat dengan cantik, dah boleh cantum semua part dia ni. Bila dah siap, okey. Bila gam dah kering, benda ni lekat dengan kuat. Bentuk dia ni pun okey, tak nampak kekok sangat. Dari atas pun okey. Rupa dia ni tak berapa kemas sebab yang ni saya buat cincai untuk prototype. Saya nak tengok benda ni fungsi tak. Tapi kalau buruk sangat dan tak fungsi dengan baik, dia boleh jadi prototahi. Jadi saya nak test dulu. Cuba masuk hose vacuum ni. Oh, agak ketat sikit ya. Agak ketat. Dia boleh masuk cuma agak ketat. Nak kata berkesan sangat tu tak juga sebab saya tengok ada juga habuk yang keluar, tapi bolehlah daripada tak ada. Saya nak cuba potong tanpa pakai, tanpa sedut vacuum, tengok macam mana, banyak tak yang keluar. Bila habuk lekat dekat baju macam ni, masuk hidung semua, betul lah benda ni berkesan. Saya dah tak sanggup nak sambung potong lagi sebab baru potong separuh, tapi habuk dia ni banyak sangat. Dekat sini pun ada. Jadi prototype saya ni boleh kata berjaya. Saya rasa tak ada benda yang saya nak ubah kecuali warna dia ni. Warna putih macam ni dia nampak lucu. Saya nak pakai warna hitam baru match dengan body mesin saya ni. Okey, benda ni dah siap. Saya dah siap gosok semua. Sebab bahagian sini dia tak berapa rata, tak berapa cantik. Jadi saya gosok je terus. Saya boleh letak dekat sini. Cuma warna dia ni tak berapa lawa sebab saya dah gosok. Saya nak cuba cat benda ni. Saya nak cat warna hitam mati. Sebelum ni saya tak pernah lagi cuba buat finishing cat untuk part 3D printer ni. Kita test macam mana tengok. Okey, bila cat dah kering, tak berapa lawa lah finishing dia. Cat ni ada nampak kilat-kilat lagi. Saya expect warna dia ni boleh dapat macam ni, tak kilat. Tapi tetap ada kilat ya. Tapi tak apa, yang ni pun dah okey dah ni. Okey, dah siap. Oh, yang ni lagi lawa dari warna putih ni. Baru nampak match dengan body mesin. Kalau tengok dekat body dia ni semua fit dengan cantik, tak ada gap. Depan ni pun sama, fit dengan cantik. Saya nak test yang baru ni.
Bila tengok hasil dia ni, saya memang puas hati dah. Circular saw ni saya jarang pakai sebab dia tak ada hose vacuum macam ni. Jadi leceh bila dah siap buat kerja nak kemas tu. Kalau ada vacuum hose ni, tempat bawah ni jadi lebih bersih sikit. Yang ni saya nak jadikan circular saw utama saya. Saya ada 3 biji circular saw. Yang ni yang paling best pakai. Sebab blade dia ni tajam dan besar. Bila tolak tu rasa ringan. Cuma kedudukan mata dia belah sini, mula-mula saya kekok nak pakai circular saw ni. Nak tolak tu rasa kekok sikit. Tapi sebab mata dia ni tajam, nak tolak pun ringan. Jadi saya biasakan diri pakai circular saw ni. Sebab nak potong plywood macam ni, dia mudah. Cepat je, lancar je. Tak ada rasa sangkut-sangkut bila kita tolak. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.